Nah, tadi kalau kita cabut ya, ini sawah sudah dihaluskan ya, diratakan. Cabut padi dulu buat ditanam besok. Ternyata kita membuat bibit padi di tanah kering lumayan ini ya, lumayan mudah untuk mencabutnya. Jadi untuk hasil lumayan bagus, yang penting rajin aja untuk menyiram supaya padi tersebut layu ya, karena kalau di tanah berair atau di sawah langsung ya, karena ada airnya kita tidak perlu menyiramnya ya, tidak seperti di tanah kering seperti ini ya. Saya membuat untuk apa pembibitan padi di tanah kering. Ya, seperti biasanya banyak di sawahnya langsung ya. Metode-metode banyak sekali ya. Bisa menggunakan bila menggunakan media-media tertentu, misalnya di polybag atau tempat yang lainnya. Ternyata membuat bibit di lahan kering ini ternyata apa ya, lebih mudah mencabutnya dan ininya lebih bersih ya. Tuh, tidak ada sisa tanah-tanahnya ya, sedikit ada sih, maksudnya tidak banyak. Dan untuk menyebar atau memindahkan ini enggak terlalu berat ya, berat. Kalau misalnya kita tanam di sawah langsung untuk pembibitannya, ini biasanya satu untai yang kita telah ini berat sekali. Jadi kita membawa 10 ini aja sudah terasa berat ya. Jadi memang sangat bermanfaat sekali untuk penanaman padi di media tanah langsung tanpa air ya. Seperti ini ya. Ya, kering juga tanahnya, kita enggak becek ya, tidak terasa becek. Atau kalau Yora, yo, aduh lah, keceran kok terdeteksi gue. Yora popo toh mbak. Ini lagi tanam padi. Untuk biayain anak sekolah guys. Semangat guys, semangat. Ayo Mbak Fatima. Niat ibadah untuk biaya anak sekolah guys.
garisnya yang buat tenan nih sampai ini gila awe mencepet lehoknya yang lu yang penuh udah orang macet mas, jadi singkandur nggak bingung. Sarapan nih sarap, semangat macet. Bener bener.